Yo, what's up my bro and masih semuanya, kembali lagi di berita teknologi.com. Dan kali ini kita akan melakukan unboxing salah satu smartphone dari Asus, yaitu Asus Zenfone Max. Asus Zenfone Max ini merupakan salah satu smartphone terbaru dari Asus, yang mana memiliki kapasitas baterai yang cukup besar ya nih, yaitu sebanyak 5000 mAh. Dan kapasitas baterai ini bisa dibilang sangat jarang ditemui di smartphone-smartphone saat ini, sehingga ya bisa dikatakan smartphone ini bakal awet lah pokoknya. Nah, langsung aja kita unboxing. Kita buka. Ya, ini dia smartphone Asus Zenfone Max. Lalu ada buku panduan. Ya, seperti biasa ya, di smartphone-smartphone pasti ada buku panduan. Lalu di sini, ada yang menarik adalah adanya kabel OTG atau on the go, dimana dengan begini kita nggak perlu repot-repot lagi beli kabel OTG di counter-counter HP. Lalu tidak ketinggalan juga ada kabel USB atau kabel data, atau juga bisa digunakan sebagai kabel untuk pengisian daya. Lalu ada kepala charger, yang mana outputnya ini berapa ini ya? Cuma 1 ampere doang. Waduh, jadi kalau outputnya 1 ampere doang ini kayaknya bakal lama ngisinya. Nah, cukup itu aja, nampaknya nggak ada yang lain. Ya, Asus Zenfone Max ini menurut saya nyaman digenggam, apalagi dengan bahan karet di bagian belakangnya ini. Ini nampaknya karet ya nih ya. Wah, ini mantep banget, ini warnanya hitam pekat, ada list coklat krem. Jadi ya digenggam cukup nyaman, apalagi nggak bakal merusut. Pastinya dengan bahan kayak gini ya okelah untuk digunakan sehari-hari ya. Ya, langsung aja kita nyalakan. Nah, ini dia tampilan depan dari Asus Zenfone Max, yang mana kita tahu bahwa Asus Zenfone Max ini menggunakan tampilan antar muka dari Asus sendiri, yaitu Zen UI. Ya, kita tahulah bahwa Zen UI ini terkenal juga smoothnya ya, smooth, halus, nggak nge-lag. Dan juga untuk sistem operasinya yang digunakan ini berbasiskan Android versi 5.0. Sayangnya masih 5.0 ya, bukan 5.1. Ya mungkin untuk update kedepannya bakal ada update Lollipop atau mungkin ke Marshmallow. Penasaran dengan fitur-fitur dari Asus Zenfone Max ini? Jangan lupa subscribe channel YouTube kami agar gak ketinggalan video review Asus Zenfone Max ini. Dan juga jangan lupa untuk kunjungi di situs kami di www.beritateknologi.com untuk mendapatkan informasi teknologi terkini. Nah, pokoknya jangan sampai ketinggalan. Stay tune terus di channel YouTube kami. Ciao.